akhirnya gua udah beli gimbal baru, DJI RSC 2 Pro Combo. Ini gimbal gua yang sekarang. Actually ini gimbal gua yang ketiga. Ini gimbal gua yang kedua, Gazion Webuild S. Dan setelah gua lihat reviewnya, gua akhirnya memilih ini, DJI RSC 2 Pro Combo. Walaupun sebenarnya Zion udah ngeluarin Webuild 2, I think seminggu dua minggu lalu. Ini gua mau unboxing dan gua, anyway, kita ini mau unboxing. Dan juga gue mau ngomongin kenapa akhirnya gue milih beli yang DJI RSC 2 Pro Combo ini. Karena gue ngeliat reviewnya ya, yang Zion Webuild 2 nya ini, dan ngebandingin sama DJI RSC 2 Pro Combo. Padahal ini produk udah keluar sekitar 7 bulan lalu. Ini kita unboxing and clean. Ini tuh gue ngerasa kayak ngebuka produk Apple deh. Putih, bersih, clean desainnya. Lihat ya seperti apa. Iya. Wanginya kayak wangi mobil baru. Ini isi di dalamnya. The manual. Ini ada carrying case-nya udah dapet. Premium. Quality-nya not bad. Kita buka dari luar. Dengan carrying case kayak gini nggak akan lari-lari. So kita buka dulu depannya. Nyoink. Ini ada lapisannya. Jadi ini ya, disusunnya rapi banget. Kita lihat paketnya apa aja. Ini sepertinya ini buat focusing motor atau buat ngontrol focusing di lensa kamera. Ini adalah sepertinya phone holder. Jadi yang Pro 2 Combo ini, dan salah satu alasannya kenapa gua pilih ini adalah bisa nyambung secara wireless kameranya waktu di gimbal ke handphone. Nah ini plate-nya untuk taruh kameranya di gimbal. Dan ini adalah nice, ini tripod-nya untuk di gimbalnya. Ini buatannya bagus sih, ini kayak metal, tapi ini kelihatan build-nya lebih solid ya dibanding yang si Zion Webuild punya. Terus di sini kita buka, nah ini dia kenapa gue beli yang Pro Combo. Dapat Raven Eye, ini adalah transmitter yang akan dihubungkan ke kamera supaya dia bisa wirelessly transmit signal ke handphone pas pakai gimbalnya. Nah ini ada skrup-skrup. Ini sih packagingnya mantap banget sih. Oh ini yang buat dudukan lensa kalau kegedean. Ini ada part besi, nggak tahu apa. Ini ada semacam rod yang buat focusing. Ini ada extra plate. Dan ini adalah band untuk ditaruh ke lensa supaya bisa atur fokusnya. Kita tutup, kita lihat gimbalnya ya. Ada dua kompartemen atas bawah. Alright guys, tara, pada lapisan hitam kita buka. So. Nah ini gimbalnya nih, kepasang rapih. Wow, ini baru sininya aja udah berasa ini quality. Oke, so ini gimbalnya udah bisa dilipat ya. Nah ini kalau dibanding sama Webuild S yang gua punya sekarang, buat perbandingan ukuran, jadi ini yang Webuild kelihatan lebih kecil, ini yang Ronin DJI SC2. Build quality-nya ini besi semua. Kalau ini Webuild ini besi, tapi ini bagian pegangannya semua plastik. Jadi build-nya aja nih beda banget. Wah. Oke, ini wah solid banget build-nya. Oke, jadi kurang lebih seperti ini.
ini perbandingannya jelas ini jauh lebih besar ya. Berasa ini lebih agak berat, tapi weight distributionnya ini kayak lebih enak gitu. Ini kayak kalau yang Wibble S berasa kayak lebih ke belakang, kalau ini tuh pas banget. Kita lanjut besok pagi setting-settingannya, ini unboxing dulu buat ngelihat, soalnya gue udah excited banget untuk nyoba pakai ini gimbal nih. Bagi gue lipet lagi, wah ini tuh kayak perlu force and then bisa ditaro. Sekarang gue udah di Jakarta, gue udah main-main sama ini gimbal selama beberapa minggu, 2 mingguan. Terus gue sekarang juga udah beli ekstra aksesoris ya, ini dari Small Rig, 2 piece ini. Jadi ini gunanya buat, nanti kalian bisa lihat supaya lebih gampang cara handlingnya. Terus gue udah juga ketemu, gue decide, dan alasannya kenapa gue beli dulu Sony A7C ini adalah untuk ditaruh ke gimbal. Jadi ini sekarang gue lagi syuting pakai A7S3 gue, dan nanti buat di gimbal itu pakai A7C karena ini lebih kecil, lebih compact, lebih gampang. Nah sekarang kita mau assemble dan kita mau lihat beberapa fiturnya dari si gimbalnya ini. So, ini waktu packingnya, jadi dalam bentuk kayak begini. Oke, sekarang kita assemble. Dan buat tambahan aja, gua nggak pakai base plate yang datang sama DJI Ronin ini. Gua beli ini di Volcam, jadi base plate-nya seperti ini. Ini datang sama plate-nya. Jadi gunanya adalah, dari salah satu yang paling nyebelin waktu gue punya gimbal adalah kalau gue mau on and off masukin gimbal, kameranya ke gimbal, taruh tripod, mau ambil lagi tuh suka repot banget. Tapi dengan adanya base plate ini, itu lebih gampang karena tinggal ini nanti ngeklik aja gitu. Jadi nggak perlu dibalancing lagi. Kalau biasanya kan yang paling rese itu di gimbal adalah bagian balancingnya ya. Gue tuh suka males banget balancingnya, apalagi kalau misalnya kita lagi buru-buru, lagi pergi ke tempat, nggak bisa langsung pasang, nggak bisa langsung jadi, harus balancing dulu segala macam. Akhirnya gue udah ketemu cara pakainya yang mode kalau udah run and gun aja. Jadi gue cuma pakai A7C-nya, pakai gimbalnya, dan gue bergantung monitoringnya pakai monitor yang di kameranya. Gitu, itu buat supaya cepet. Tapi memang ya kalau lebih keren dikit, mau lebih fancy, yang juga adalah feature plus dari DJI RS2 ini yang combo package adalah dia datang sama ini Raven Eye wireless transmitter. Nah ini adalah yang nanti bisa mengkonek dari gimbal ini, dari kamera ini ke iPhone. So first step yang simple, kita pasang dulu ininya, pegangannya. Ini ditaruh sini untuk kita mulai prosesnya. Terus ini juga ditarik begini, jadi seperti ini. Terus ini jangan lupa kita lock posisinya. Jadi ini pertama unlock di sini. Terus kedua kita I think unlock di sini. Nah, ini awalnya begini. Kalau untuk posisi mau balancing dulu. Pertama kita pasang base plate-nya. Oke. Terus kita pasang kameranya. Seperti gue bilang nih, tinggal dimasukin aja. Ini langsung posisi kunci, dan bawah sini dia ada kuncinya, jadi udah gue kunci secure. Oke, sekarang
langkah pertama bagian atas dulu. Nah, jadi ini goalnya adalah yang kita mau supaya gua ngebalance ini dia kira-kira pas. Terus kalau gua gerakin tuh dia nggak goyang lagi. Oke, anggap misalnya di sini kayaknya udah lumayan. Nanti kita bisa balik lagi. Terus proses kedua adalah sekarang kamera gua lupa namanya tilt ya, I think. Jadi ini kita mau make sure supaya ini, nah ini gua lock dulu. Terus ini sekarang kita mau make sure supaya bagian sini dia maju mundurnya juga nggak jatuh. Ini kan jatuh ke depan, ini nggak berat ke belakang, tapi pas. Nah ini dilepas pas kayaknya. Nah ini kalau dilihat, nah tuh di ini udah lumayan balance nih kayaknya. Di posisi manapun dia stay gitu. Sekarang bagian sini kita buka. Nah seperti kalian lihat ini nggak balance. Nah berarti kita harus mainin sekarang di sini supaya dia balance. Oke, ini kan ke ini kita gerakin. Sini masih terlalu berat ke jalan tengahnya. Balance-nya. Oke. Kayaknya udah agak dapet nih. Dan sama seperti yang tadi, kalau udah dapet biasanya dia dikemanain pun stay. Oke, nah mungkin sebelum gue lupa dan sekalian gue juga sambungin kameranya ke gimbalnya. Soalnya salah satu yang menarik dari kamera ini adalah nanti dengan gimbal ini kita bisa record. Dan juga ada pengaturan yang lain, sini ada dialnya adalah dia itu bisa dikontrol dari gimbalnya. Jadi nggak perlu tiap kali itu kalau mau on off record tuh dari kamera, tapi juga dari gimbalnya juga bisa. Kalau sekarang kan tuh ini goyang. Nah yang kita mau pas diangkat itu dia nggak terlalu goyang. Nah oke, ini masih oke, tuh dia nggak terlalu goyang. Jadi ini udah dapet dari combo kitnya ya. Jadi itu kabelnya nanti di sini. Ini ada 3, ada 3 USB-C. Semuanya kabelnya dapet dari Ronin. Ini disambung ke kameranya supaya nanti bisa dikontrol. Oke, terus jangan lupa di kameranya kita pasang, kalau gua di kamera 7C gua ini namanya PC remote function. Ini on. Oke. Terus sekarang udah jadi deh. Jadi ini kurang lebih setupnya. Ini kalau menurut gua yang tipe run and gun, tipe yang simple aja. Jadi dengan kayak gini udah bisa buat nge-gimbal untuk buat take shot. Gue mau pasang yang aksesoris yang gue beli tadi. Jadi ini gunanya adalah buat supaya ini seharusnya nanti di ada di sini. Jadi buat kalau kita underslang atau buat supaya ngebawanya biar lebih gampang. Oke, jadi ini udah ada. Nah, ini kalau dilihat di sininya, I think begini pasangnya. Apa ya? Sip, pas. Terus ini dikunci. Nah, ini jadi agak nutup. Nah, terus ini di sini. Salah sisi, oke. Okay. Oke, jadinya. Oke. Kita bisa nice, jadi bisa begini nanti. Oke, ini udah kepasang. Ini gua coba. Kaget, kuat gak sih? Oke, ini gua lock. Serem juga ya. Ini gua lock, coba gua angkat. Ih, agak serem. Oke, coba gua make sure ini lock deh. Oke, ini udah lock. Ini rig-nya udah jadi. Ini coba kita lihat. Kuat gak? Oke, sepertinya kuat.
menu-menunya kalau di gimbal ini. Jadi dia very simple, ada untuk ngatur joystick, ada untuk ngatur front dialnya tuh. Kalau gue ini setnya ngatur aperture, soalnya suka going indoor outdoor ya. Bisa ngatur speednya berapa cepet, smoothness, terus juga joysticknya itu model follow-nya mau yang mana. Adalah untuk ngatur mau mode mana nih. Jadi misalnya ini medium speed, M1 itu apa, slow speed, pan follow, atau apa. Nah, terus simpelnya kalau di sini mode-modelnya ya, shortcutnya gue dua kali tekan nih, dua kali tekan shoot, dia langsung bisa untuk shooting vertical video. Oke, nih portrait mode, terus dua kali tekan dia balik lagi. Oke, kita langsung tes aja ke lapangan biar bisa kelihatan gimbal ini in action kayak apa. Jadi bisa diangkat kayak gini, very simple. Sekarang ini gue masih lihat kalau kita nge-shoot metode yang so-called normal ya. Sekarang kalau model normal tuh maksudnya, jadi ini eye level, megangnya kayak gini. Kebanyakan gimbal kan, ya kalau nge-shoot seperti ini. Ini gue juga sekalian ambil kalau misalnya kita cuma nge-gimbal kayak biasa, moving left and right, secara eye level lah. Gua fine dengan adanya grip ini nih, ngebantu untuk ngestabilin si footage ini. Jadi untuk menambah kestabilan bisa megangnya begini, atau bisa megangnya begini. Gua coba mengorbitkan kamera gua, lihat hasilnya ya nanti. Ngebantu banget untuk ngestabilin dan supaya nggak terlalu capek. Jadi ini seperti ini, mungkin gue kasih lihat hasil syutingnya ya. Ini gue suka bilang model pertama lah. Kalau orang biasa nge-gimbal, kalian suka lihat hasilnya seperti ini. Kalau eye level, kalau mungkin syuting orang seperti itu. Ya, dengan adanya grip ini, kalau sekarang kita mau syuting sedikit ke bawah, ini juga bisa. Nah, jadi ini kayak gini modelnya ke bawah, karena udah ada gripnya, kita jadi enak banget, gampang banget kalau mau syutingnya. Ini bisa dilihat hasilnya kalau di bawah seperti apa, langsung ke atas. Nah, jadi dengan adanya tambahan aksesoris ini ngebantu banget. Soalnya kalau enggak tuh nggak mungkin kalian begini, repot banget. Kalau tanpa ada ini, seperti ini, tapi dengan adanya grip, enak banget rasanya, ngebawanya tuh enteng. Bisa gampang, langsung naik, set. Si DJI juga RSC2 ini ada desain yang keren banget, yaitu dengan melakukan ini. Ini satu tombol, gue bikin motornya slip. Terus ini gue unlock. Ini model yang menurut gue keren dari DJI Ronin. Dia bisa collapse kayak begini. Shit. Tapi dulu. Terus ini kita lock lagi. Nah, ini secara otomatis begitu kita unlock motornya, dia langsung tahu, set, langsung muter, langsung stabil lagi. Jadi bayangin kalau tanpa grip ini, shoot seperti ini pun bisa. Jadi ini dia shootnya rendah kayak begini. Nih, bayangin kalau tanpa grip ya. Jadi ini juga lebih enteng kalau dibanding tadi, kalau yang lurus semuanya. Nah, ini juga lebih enteng. Dan ini juga
Kalau tanpa aksesoris ini juga enaknya bisa dibawa low angle begini. Nah, ini juga bisa nih. Jadi kalau tanpa gripnya dibawa low angle gini, dia juga bisa. Nah, ini jadi bayangin dari low angle dia ke atas seperti ini. Nah, ini karena kita udah punya grip, aksesoris tambahan, udah lebih asik lagi, lebih enteng lagi. Ini gue pakai dua jari juga bisa, jadi ini fleksibel banget. Gue langsung naikin saat langsung bisa untuk shootnya, jadi fleksibel banget. Ya, RSC2 ya, jadi bisa model yang briefcase mode, I think istilahnya. Bisa model briefcase mode gini. Portrait mode juga gampang banget, dia langsung kayak gini. Nah, ini kan posisinya berat banget ya kalau portrait mode. Tapi karena ada ininya, nah jadi udah nih, enak banget. Dan ini gue kasih lihat mungkin shootage-nya. Kalau portrait mode, mau bikin TikTok, Instagram Reel, ya udah enak banget guys. Tuh, gampang banget. Vertikal gini juga bisa banget. Set. Jadi gue mau recap aja, ini adalah gimbal yang gue punya sekarang. Kenapa akhirnya gue pilih Ronin SC2 ini adalah karena dia ada aplikasi dan juga ada yang Raven Eye software itu. Di video ini gue belum tunjukin. Dan juga setelah gue research, aksesoris untuk DJI Ronin SC2 ini jauh lebih banyak dibanding Webuild atau merek-merek lain lah. Jadi gue ngebayanginnya tuh DJI Ronin atau barang-barang DJI itu layaknya mungkin kayak iPhone ya. Kalau iPhone kan ada Android ya, kalau kayak ya perumpamanya handphone adalah handphone Android kan ada berbagai merek, ada berbagai macam. Nah, sedangkan kalau iPhone ya gitu-gitu aja, tapi iPhone itu solid, it just works, dan aksesorisnya banyak banget. Menurut gue lebih penting gadget yang kita pakai, pada akhirnya itu bukan mana yang feature-nya banyak atau gimana ya, tapi mana yang at the end tuh simple untuk dipakai and it just works. SC2 ini gue juga demen banget karena dia juga ada aplikasi yang Raven Eye itu, yang gue ngepikirannya nanti kalau mau bikin konten juga lebih enak karena dengan aplikasi itu bisa semacam mini tripod lah sebenarnya, table tripod yang bisa ngikutin kemana gue pergi gitu. DJI Ronin SC2 ini gue cukup recommend. Ending of course kalau pakai Webuild S atau merek-merek lain yang mungkin lebih murah, yes, tetap bisa nge-shoot pakai gimbal, dapat smooth footage dan segala macam. Kalau mau yang basic, jangan ambil yang SC2. Masih banyak yang mungkin harganya lebih bersahabat. Tapi kalau mau sedikit upgrade, ya SC2 itu menurut gue cukup rekomend. Oke, mungkin segitu dulu dari gue. Oke, thank you so much untuk mampir dan see you on the next video.